Program yang lazim saya buat, program ini dipanggil program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Satu konsep yang saya buat, mengadakan pejabat terbuka di mana kawasan pasar-pasar tani dan pasar pagi di Bandar Kuala ini, terutama di Bandar Putra. Program ini saya dah jalankan sejak saya menang menjadi ADUN kawasan Bukit Permai hinggalah sekarang ini, walaupun saya telah menjadi seorang SKO Kerajaan Negeri. Konsep saya buat beginilah yang awak tengok, dengan khemah yang kami beli sendiri, dua khemah. Saya beli satu generator yang berharga RM280. Kita lengkap dengan kaki tangan saya bawa. Kita ada siap photostat. Jadi semua aduan rakyat yang memerlukan apa juga bentuk-bentuk surat photostat, dia tak payah pergi ke mana-mana, dia datang kemari. Dan kita juga menyediakan satu konsep dipanggil borang aduan. Jadi mereka-mereka yang buat pengaduan boleh mengisi nama, alamat, nombor telefon dan kita gariskan bentuk-bentuk aduan. Kalau ini katakan kerosakan jalan, parit longkang, borang aduan rakyat ni saya sediakan. Orang ramai boleh membuat apa juga aduan. Dan semua borang-borang aduan tu yang telah diisi oleh rakyat, saya sendiri yang serah pada ketua-ketua jabatan. Ini konsep yang kita panggil lah. Alhamdulillah saya jalankan konsep ini di semua PDM dalam Dewan Negeri Bukit Permai. Sebulan sekali saya buat macam ini. Saya timbulnya idea nak buat begini kerana saya melihat sekarang ini rakyat bukan saja menilai kerajaan, tetapi rakyat pengundi dia menilai sumbangan dan khidmat wakil rakyat kepada rakyat. Itu yang penting sekarang kita tekankan. Saya amat terharulah banyak-banyak wakil rakyat. Mana wakil rakyat ni lah Dun Bukit Permai yang membuka apa ni kaunter di pasar malam lah. Memang senang lah nak berurusan dengan YB walaupun dia open macam ni. Ketua-ketua PDM akan beritahu pada ahli dia lah. Kan? Contoh kalau awak nak berurusan, kau tak jumpa dekat tempat yang mana dia buka setiap bulan di cawangan-cawangan. Jadi kesempatan tu dia akan buka di sini. Jadi kita bagi kesempatan lah pada macam orang mengunjung pasal malam. Dia boleh pergilah jumpa YB. Alhamdulillah, memang dia punya suasana tu daripada dulu kita pasang diri kita yang agak muram. Sekarang semua orang yang pernah datang ke sini, dia akan datang balik. YB akan turun hari apa, saya akan cakap minggu depan Hadi akan datang. Kita bagi zon Bandar Putera ni, saya buat 4 minggu, 4 kali sebulan. Minggu pertama, minggu ketiga di pasar pagi Jalan Merbau. Bermula dari jam 8 pagi hingga 11. Bagi minggu kedua, minggu keempat saya buat di sinilah di Pasar Tani Jalan Kenari dari 4:30 petang hingga 7 petang. Zon lain kita pergi tiap-tiap bulan. Semua PDM saya pergi tiap-tiap bulan. Saya menggunakan Dewan Raya atau Balai Rakyat sebagai tempat saya mengadakan pejabat terbuka.